unboxing Xiaomi Redmi Note 4X. Redmi Note 4 332 black, tapi di sini tertulis 16. Halo, selamat datang di channel Hardika Kurniawan. Pada video kali ini saya akan berbagi video unboxing Xiaomi Redmi Note 4X. Ini saya beli dengan garansi dari Bcell. Masih pastikan ya. Artinya tersegel. Ya, ini tersegel. Pastikan jika Anda membeli tersegel seperti ini. Di sini RAM-nya 3GB dan ROM-nya 32GB. Wow, mantap. Ini saya beli warna black, tapi di sini tidak ada keterangan black-nya ya. Karena di sini berbahasa Cina, jadi saya kurang mengerti. Oke, kita buka saja. Semoga saja warnanya sesuai dengan yang saya pesan. Let's go. Saya buka pakai pisau. Oke, ini unboxing tadi kita singkirkan dulu. Sebelum membuka dustbox ini, lebih baik kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ips. Pelan-pelan ya, hati-hati lah. Semoga isinya sesuai dengan yang saya pesan dan yang saya inginkan. Iya, ini tersegel ya. Jadi jika kita ingin membuka HP ini, maka segelnya harus diiris. Artinya terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, plastiknya sudah terkelupas. Oh ya, kita lihat ini dulu. Xiaomi Note 4X. Ini Xiaomi ya artinya. Ini jaringannya. Kemudian kamera belakangnya 13 megapiksel, depannya 5 megapiksel. Layarnya 5,5 inch. Puas banget kalau untuk nonton film. Kemudian baterainya 4100 mAh atau 4000 mAh. Di sini Note 4X. Biasanya kalau berbahasa Indonesia ada keterangannya black atau apa, tapi ini juga ada tapi saya tidak tahu artinya. Dibuat pada bulan 7 tahun 2017. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sesuai. Saya beli warna black. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, HP-nya berwarna black, guys. Hitam ya. Ini kartu garansinya. Garansi dari Bcell. Oke, seperti ini, bro. Garansi Bcell. Ah, seperti inilah. Ya, semoga HP ini awet lah. Amin. Kita taruh di sini dulu ya. Ini ada panduan, panduan penggunaan produk. Di sini sudah berbahasa Indonesia nampaknya. Ini dari Bcell sendiri. Oke, di sini ada panduan penggunaannya. Jika kalian membeli silakan dibaca. Nanti ini juga akan saya baca. Oke, panduannya sangat jelas. Kita taruh sini. Oh ya guys, yang ini Redmi 4 Prime. Ini beberapa bulan lalu saya beli. Ini ukurannya 5 in. Oke, kita taruh sini. Sekarang kita lihat apa lagi yang ada di dashboardnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, black, hitam, menawan. Warna ini kalau untuk cowok sangat cocok sekali. Hitam ya. Dan di sini pun tidak ada berkas-berkas seperti sudah terbuka. Artinya ini masih benar-benar baru. Oke, warna black ya. Oh my god, bagus sekali. Jos. Oke, kita taruh sini dulu HP-nya. Sekarang kita lihat lagi apalagi yang ada di dashboardnya. Iya. Sepertinya ini buku panduan dari Cina-nya. Ini sebenarnya kalau kalian bisa membaca silakan dibaca. Nanti saya juga akan berusaha untuk membacanya ya meskipun berbahasa Cina. Nih. Ya kalau kalian bisa membaca ya silakan dibaca ya. Next kita taruh sini dulu. Kita lihat lagi apa lagi yang ada di dashboardnya. Iya. Ini cas-casannya. Kita lihat ini apa ini. Nggak kelihatan ya? Oh kelihatan dikit. 5F strip 2 ampere. Oke, kita taruh di sini. Next, apalagi yang ada di dalam dashboardnya? Ini ya, apa ini? Masih tercycle ya, guys. Iya. Kita lipat. Kalau dilipat nggak bisa dibuka dong. Kita lihat apa isinya. Ups, ini nampaknya cas-casan. Masih terikat juga. Ini kurang lebih panjangnya ya 1 meteran lebih lah. Anggap aja 1 meter. Seperti biasanya lah. Next, apalagi yang ada di dalamnya? Oh, kosong, bos. Oh, ini. Ini namanya pinset. Pinset untuk membuka SIM card dan memori. Jadi dia terpasang di sini. Iya, ini. Ingat ini bukan korekan kuping ya, tapi ini adalah pinset. Jadi jangan coba-coba dimasukkan ke kuping Anda. Oke, kita taruh lagi di sini.
Ya, oke, okay, video unboxing kali ini isinya hanya ini dan ini HP-nya. Oh ya, sedikit kita bahas di sini. Ini adalah Redmi Note 4X dengan bentang layar 5,5 inch. Di sini ada kamera 5 megapiksel. Kemudian earpiece, kemudian sensor. Ini bentang layar 5,5 inch. Di sini ada 3 tombol navigasi. Kemudian di sini ada colokan casan dan USB. Di sini ada speaker. Kemudian di sini ada mikrofon. Ingat ya, speakernya hanya satu, kemudian ini mikrofon. Yaitu untuk menerima suara saat kita teleponan atau kita merekam suara. Next, selanjutnya di bagian kanan ada tombol power atau tombol on off. Kemudian di sini ada tombol suara ke bawah dan ke atas. Next, kita pindah ke bagian atas. Di sini ada jack mikrofon 3,5 mm. Kemudian di sini ada infrared, yaitu untuk meremot TV dan sebagainya lah. Dan di sini ada earpiece juga, atau secondary earpiece, yaitu untuk memperjelas suara saat kita menelpon. Next, di bagian kiri ada ini tempat untuk memasukkan SIM card dan memory card. Kemudian di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel dan di bawahnya ada dual canvas dan di bawahnya lagi ada fingerprint. Dan di sini ada keterangan MA-nya. Ini, kemudian di sini ada logo Mi, yaitu Xiaomi. Oke, kita tausin dulu. Ya, demikianlah video unboxing Xiaomi Redmi Note 4X kali ini. Nantikan video review saya tentang HP ini. Jadi jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe video saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bye!